يتوابتوب علينا يتوابتوب علينا وارحمنا وانزل إلينا وارحمنا وانزل إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب Timalah taubat taubat kami. Ya Tawwab. Timalah taubat kami ya Allah. Ya Allah. Kasihanilah kepada kami. Pandanglah kepada kami ya Allah. Pandanglah kepada kami. يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا تواب وهاي الله Tuhan yang menerima taubat ya Allah terimalah taubat kami ya Allah amin kami bermohon pada malam yang rahmat dan barakah ini daripada malam 29 Ramadan ya dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terimalah taubat kami ya Allah Kami mengaku kami hamba yang telah banyak melanggar larangan-Mu.
Kami mengaku kami hamba yang telah banyak meninggalkan perintah-Mu. Ya Allah, bagaimana hendak kami kembali pada-Mu sedang diri ini lumuran dengan dosa dan noda. Alangkah malunya kami di hadapan-Mu, ya Allah. Manusia melihat kami seperti orang yang baik. Tapi kalau dibelah dada kami, maka mereka akan melihat kejahatan kami. Pasti mereka mengutuk kami. Tapi Engkau telah menutupkan kejahatan kami. Engkau telah mempamerkan kebaikan kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sungguh baiknya Engkau kepada kami. Walaupun dosa kami siang dan malam, tapi Engkau masih terus memberi nikmat kepada kami. Engkau telah bawa kami datang untuk sujud di hadapan-Mu pada malam yang penuh rahmat. Walaupun kami tak layak untuk berada di tempat yang semulia ini, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan, ya Allah, yang menerima taubat hamba-Mu. Terimalah taubat kami, ya Allah. Kami sedar kami semua akan mati. Dan mati telah teramat dekat dengan kami. Bila-bila sahaja masa kami boleh jatuh mati, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Di saat Kau nak mengambil nyawa kami, izinkanlah kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami setelah kami selesaikan sekalian perintah-Mu dan sekalian kewajiban kami kepada hamba-hamba-Mu. Ya Allah, andai kata Engkau mencabut roh kami, ambillah roh kami dengan penuh lemah lembut-Mu, ya Allah. Seperti rambut yang ditarik dari tepung, janganlah Engkau rentap roh kami seperti kain yang ditarik daripada dahan yang berduri. Ya Allah, janganlah Kau siksa kami di waktu sakratul maut kami, ya Allah. Ringankanlah kami menghadapi sakratul maut, ya Allah. Izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping kami di saat sakratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada godaan syaitan. Jangan sampai terbalik iman kami di waktu sakratul maut, ya Allah. Tetapkanlah iman kami, matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Matikanlah kami pada pagi Jumaat dari bulan Ramadan sedang kami sujud padamu atau mati syahid di jalanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Setelah kalau Engkau mengambil roh kami, maka izinkanlah agar supaya manusia-manusia yang salihin mensolatkan jenazah kami, ya Allah. Dan apabila mayat kami dibawa masuk ke dalam lubang kubur, jadikanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan kami ke lubang kubur kami, ya Allah. Ya Allah, apabila mayat kami dibaringkan di lubang kubur yang kecil, apabila tanah menutupi tubuh badan kami dan wajah kami, apabila kaum keluarga nasabah andai meninggalkan kami, janganlah Kau lupakan kami, ya Allah. Janganlah Kau lupakan kami seketika kami menjadi ahli kubur, ya Allah. Ya Allah, rahmatkanlah kami ketika kami menjadi ahli kubur, ya Allah. Ya Allah, luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bauan syurga-Mu dalam kubur kami, ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman dari taman syurga. Janganlah Kau azab kami dalam kubur kami, ya Allah. Janganlah Kau himpitkan kami dalam kubur kami, ya Rahim. Janganlah Kau lepaskan ular-ular yang berbisa dalam kubur kami, ya Rahman. Kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami dari azab kubur. Kami tahu amalan kami semuanya penuh dengan riak, ujub dan sum'ah. Kami tahu amalan kami banyak yang salah dan yang silap. Tapi kami hanya meletakkan harapan pada rahmat-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu, ya Rahman. Rahmatkanlah kami ketika kami menjadi ahli kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
ketika Engkau bangkitkan kami di padang mahsyar, mataharinya sejengkal di atas kepala bumi yang merah padam menyala. Bagaimana kami nak berada di tempat yang amat panas itu, ya Allah? Sedangkan matahari yang berjuta batu jauh daripada bumi tak mampu kami menanggung panasnya. Ya Allah, di saat Kau bangkitkan kami di padang mahsyar, izinkanlah kami berlindung dan bernaung di bawah bayangan arasy-Mu, ya Allah. Izinkanlah kami berdiri bersama para nabiyyin dan siddiqin, syuhada dan salihin. Izinkanlah kami berdiri bawah panji-panji Nabi kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kami dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu Nabi kami. Kami sayang Nabi kami, ya Allah. Nabi kami telah banyak berkorban untuk menyampaikan agama kepada kami. Walaupun baginda bermandi darah, dilontar batu, dimaki hamun, tapi baginda Nabi sabar untuk menyampaikan Islam pada kami. Ya Allah, tinggikanlah darjat Nabi kami di sisimu, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami pada Nabi kami, ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ya Allah, ketika kami berdiri di depan hisab perhitungan, janganlah Kau buka satu persatu lembaran buku kami, ya Allah. Kami tahu buku kami semuanya penuh dengan dosa, ya Allah. Tapi kami mohon padamu, pandanglah pada kami dengan rahmat dan belas kasihanmu, ya Allah. Janganlah Kau membuka buku-buku amalan kami, nescaya akan menjadi berat lagi dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah Kau bukakan kaipan kami depan manusia yaumul mahsyar, ya Rahman. Malu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika Kau meletakkan kaki kami di atas jembatan Siratal Mustaqim, jembatan yang lebih halus pada rambut, yang lebih tajam dari pedang, jembatan yang 1,500 tahun perjalanan di atas api neraka yang dahsyat. Ya Allah, bagaimana kami nak menyeberangi, ya Allah? Kami takkan dapat selamat menyeberanginya tanpa rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah semua kami yang menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, ya Rahman. Kami sedar kami memang tak layak untuk syurga-Mu. Tapi kami juga tidak mampu menanggung akan azab neraka-Mu, ya Allah. Kami beriman dengan janji-janji-Mu bahawa neraka adalah benar, syurga adalah benar, mati adalah benar, dan perhitungan hisab adalah benar. Ya Allah, pada setiap malam daripada bulan Ramadan, Engkau memerdekakan beberapa ramai dari hamba-hamba-Mu dari neraka-Mu, ya Allah. Kami bermohon dan menandatangani di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang Kau lepaskan dari neraka-Mu, ya Allah. Lepaskanlah kami semua dari neraka-Mu, ya Rahman. Lepaskanlah kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, dan sekalian muslimin daripada neraka-Mu. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma anjirna minan nari salimin. Allahumma anjirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.